Oke, sahabat Tribute Village, apa kabar guys? Kali ini gue penasaran sama yang lagi viral di Taman apa namanya Meruya ya Pak? Taman Plaza Meruya ya? Iya, betul. Taman Plaza Meruya. Di sini ada yang lagi viral yang pak ngelayanin soto, tapi dia pakai Apple Vision. Wah, wow, keren gak guys ya? Mungkin teman-teman udah tahu ya. Nah ini nih Pak Sugiman. Nih guys, Pak Sugiman pecel lele. Ada nasi putih, ada soto, ada bebek, pecel, ayam goreng. Ini Pak Sugiman ini guys. Penasaran sama sotonya guys. Ini ada kol goreng. Katanya udah diliput sama TV guys. Mantap ini. Ini lokasinya deket nih Indomaret. Ya, nih ibu lagi goreng apa bu? Tempe. Wah. Ini semenjak viral rame ya bu, rame ya. Cuman kali ini bapak nggak pakai Vision Apple Pro, ya. Ternyata itu ada pelanggan yang ini ya. Pelanggan yang punya dia dari kecil makan di sini. Makanya itu kita lihat sotonya dulu ya, bikin tempe. Mantul. Sotonya. Bisa kita lihat Pak Sugiman ya. Iya, boleh. Cuman dia lahir ini lagi nggak pakai Vision Pro. Ini soto khas berapa? Lamongan berarti ya? Saya Solo. Oh Solo? Ya, oh ya. Solo. Nah, ini model di kampung, wangi ini. Iya. Ini udah ada yang bungkus ya. Banyak. Hampir separuh yang bungkus. Hah? Hampir separuh bungkus. Oh banyak kan yang bungkus setiap ya? Setiap hari. Setiap hari. Nah ini penampakannya Pak Sugiman nih. Ganteng juga guys ternyata. Ini lagi viral yang pakai Apple Pro nih. Ceritanya gimana itu Pak? Ceritanya gimana? Pelanggan saya semuanya pada dukung. Oh pelah. Pada pakai itu ya? Pakai aja nggak apa-apa katanya. Oh perlu pakai aja ya Pak, ya bener ya. Pak siapa namanya itu Pak yang kasih pinjam? Pak Yohanes. Pak Yohanes ya? Bos Yohanes. Wah. Bos. Ini yang mantap ya bos. Ayo mantap mantap ya. Ayo bu. Orderan banyak Pak Sugiman? Banyak. Teman ini hari bos, berkah bos, dari hari Selasa bos. Ya? Aduh. Apa ini bos? Kritikannya bos, kritik aja bos. Saya tinggal jawab, jawab. Asik. Hati-hati. Iya. Enggak. Maaf ya bu. Iya, woi. Iya. Terima kasih. Pak Yohanes jadi Pak Sugiman fotonya viral ya Pak. Saya ya. Jualan udah 30 tahun. Ternyata di sini terus atau ya, gimana? Betul. Di sini terus. Saya memang juga rame, tapi sekarang tambah rame. Tambah rame. Puji Tuhan. Nanti kita cobain sotonya. Boleh. Jadi nanti. Tapi memang pakai Vision Pro-nya atau apa karena ada khusus aja hari khusus? Jumat nanti Jumat kan ada yang liput. Oh, Jumat ada liput. Oh, Antv. Jadi kalau mau hari lihat Pak Sugiman iya. Hari Jumat. Antv. Sotonya berapaan hari ya, Pak? 20. Bukanya jam berapa ini? Kalau jam 7 sampai jam 1 jam 2. Jam 7, buka jam 7 sampai jam 1 siang. Iya. Oh, nggak sampai malam ya? Enggak. Nah, jam 7 itu namanya.
Tadi berapa harganya kalau sampo? 20. 20.000. Enggak, bisa 20. Sini ada gurame, ada lele, ada pecel ayam. Aku mau pesen ini. Aku mau pesen satu lele. Wis, tuh bapak tambah. Makan sini. 45. Si bapak nambah. Aku pesen makan sini ya, Pak. Ini buat saya. Nah, kalau ini lelenya udah siap sedia ya. Iya, siap. Dia ada lele, terus ada apa? Lele, gurame sama ayam. Kalau lele berapa lele? Lele pakai nasi enggak? Kalau enggak pakai nasi 15. Oh, kalau pakai nasi 15. Kalau pakai nasi 2.19. Saya nasinya campur soto aja. Oh, campur soto. Oh, guys, ada tempe doang ya. Tempe tahu ada, Bos. Oh, saya tempe balok. Tempe balok. Oh, jadi gitu guys ceritanya. Jadi karena viralnya itu Pak Sudiman karena terkenalnya pakai itu. Keren loh, Pak. Ya, terkenalnya pakai Vision Pro, tapi sebelumnya memang pelanggannya sudah ada dari mana-mana, udah banyak. Ini pelanggan semua. Pelanggan semua ya. Keren. Itu rasanya gimana, Pak, pakai gitu, Pak? Ya. Memang kelihatan semuanya. Kalau saya ya mungkin terang kayak terang begini ya. Terang tapi, sama kayak pakai kalau kacamata terangnya biasa. Dia juga terang, tapi ini kan kalau nggak pakai kacamata kan memang lebih luas mandangnya. Oh gitu. Tapi di situ ada jadi tampilan layar-layar gitu ya? Ada. Jadi kalau gini ada lagu memang udah di setel gitu. Oh gitu. Nyalain lagunya. Keren lagu ya. Lagu apa? Ini dia guys, kalau teman-teman lihat di media yang Pak Sudiman pakai Vision Pro. Saya udah lama. Wah, pelanggannya udah lama-lama, guys. Aku pesan soto makan sini. Boleh, iya. Ya. Boleh. Sambal, Bos. Sambal, Bos. Ini udah mau habis ini. Enggak bikin lagi? Enggak. Tadi segini nih. Penuh nih. Bos. Iya. Ini hampir penuh kan? Hampir penuh, Bos. Oh, ini dia nih sambalnya biar. Iya. Jam 7.30. Oh, karena bukanya pagi sih ya. Iya. Udah mau habis nih. Ada online juga enggak? Enggak. Ada online. Online-nya saya tutup. GoFood tutup. Dosen. Bosen doang. Bosen doang. Oh, bosen jadinya. Grab-nya kurang laku. Ini bumbu kuning ya. Bumbu kuning. Tuh, lelenya mantul. Oh, unik itu ya. Betul. Iya, iya, Mbak. Iya, iya. Kalau pisa sama harganya 20, Mbak. Pisa 20. Kalau campur 18. Oh. Pisonya sampai runtuh. Iya, ini malah lebih tajam. Enak ya. Iya. Habis. Jadi total sebenarnya Pak Sudiman ini jualan udah hampir ya berapa? Jadi 30 tahun. 30 tahun. Langganan buat lama. Sekitar 25 tahun. Langganannya sudah lama. Sudah ada 25 ya, Bos? Dari sejak soto daging. Oh, soto 1000. Oh, dulu jualan soto daging. 1000. Ya, komplit. Iya. Korek ada. Mantap. Soto 1000. Lele 1.500, petel ayam 2.000. Soto harga 1.000 dulu ya. Sama nasi itu udah lengkap. Nah, wangi sih. Biasanya juga di bawahnya suka ada ranjau. Penuh ada kan jauh ya. Iya. Kalau pagi penuh. Oke, guys. Jadi yang mau kemari cobain sotonya nih deh. Pak Sugiman nih. Kasih jempol Pak Sugiman. Ya, sip. Aku makan di situ, Pak. Di mana? Nih dia, guys. Akhirnya nyobain juga soto Pak De Sugiman. Yang ada di Taman Plaza Meruya. Ya. Yeah. Dan kenapa dia viral? Karena dia melayani soto itu pakai Vision Pro Apple, guys. Yang harganya katanya sih mahal ya, nggak tahu harganya berapa ya. Mungkin ada yang bilang 50-70 juta, guys. Ya, nih lokasinya di sini tuh. Oke, sebelum kita makan kita berdoa dulu ya. Amin. Soto kayak Solo, guys. Wangi banget. Coba ini. Wah, berkaldu gurih. Wah, oke guys, isinya oke. Ada ayamnya, betul. Ini mesti kita racik.
jeruk. Mantul. Kita kasih sambal. Gue pesan itu juga tuh, apa? Pesan lele. Katanya kalau mau cobain, mau lihat pakai Vision Pro katanya hari Jumat guys, diliput sama media. Ya, makan ya. Si guys makan. Kasih sambal sama jeruk maknyus guys. Jangan lupa cobain tempenya dan celelenya. Alhamdulillah sampai satu panci. Ambil enak ya. Mantul ini. Ada gurame juga. Bukanya setiap hari ya? Setiap hari bos. Dari tutupnya kalau capek kan. Dia kemarin teman-teman pagi udah jualan. Jam 7 dia udah jualan. Cuman boleh cobain kemarin. Soto Solo Pak Sugiman. Pak De Sugiman guys. Mantul.